Nabi berjamaah, pengikamnya Nabi. Ini kan gawian pribadi kita lawan Tuhan, kenapa disuruh bersama-sama menggawainya? Iyalah. Urusan pribadi disuruh bersama, berat nih hati ini. Lalu kada banyak orang tuh malas berjamaah tuh. Salat berjamaah tuh malas, kenapa malas? Karena inya sudah tertanam dalam pikiran hatinya, salat itu hubungan pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada kawannya berjamaah, ngaliban ada seberatnya berjamaah nih. Nah, itu tapi kelamaan digawi karena kita tahu pahalanya gonol banar, dikatakan Allah, akhirnya kita gawi, kita kerjakan, maka timbullah di hati itu nanti perasaan senang mengerjakan jamaah. Bila tidak berjamaah, salat berjamaah, rasa sakit hati, rasa rugi hati. Nah, itu sudah bagus tuh, makamnya sudah bagus tuh.